Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat youtuber dan kresnawan. Jumpa lagi di channel kita semua ya, channelnya Van Komar. Come back to my this channel Van Komar. Kali ini Van Komar hadir dan hadir menyapa, mengajak dan selalu mengingatkan ya. Ayo di subscribe ya, dihitamkan ya tulisan yang berwarna merahnya. Kalau sudah hitam, Van Komar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Kembali lagi di konten selanjutnya ya. Kali ini Van Komar mengangkat tema yaitu fakta menakjubkan binatang capung ya. Capung merupakan salah satu hewan yang masuk dalam golongan serangga. Tubuhnya kecil, panjang dengan bentuk agak kurus, ramping mirip dengan jarum. Hewan ini memiliki habitat di hutan, di kebun, sawah, sungai, danau hingga pekarangan rumah. Di Indonesia sendiri, capung bisa dengan mudah dijumpai di area pekarangan rumah atau desa. Diketahui mereka adalah serangga pertama yang hinggap di planet bumi ini. Sebab fosil capung yang sangat besar ditemukan sejak tahun 325 juta tahun yang lalu di Protodonata ya. Mereka telah melalui berbagai tahap revolusi hingga dapat mempergunakan kemampuan terbang dan menjadi makhluk cantik yang menakjubkan. Berikut ini fakta-fakta yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bisa menggerakkan empat sayapnya masing-masing dengan bebas. Capung memang mempunyai kemampuan terbang yang sangat spektakuler karena memiliki dua set sayap dengan otot di dada yang dapat membuat setiap sayap bekerja secara mandiri. Inilah yang menakjubkan capung untuk mengubah sudut setiap sayap. Capung dapat terbang ke segala arah dengan gesit dan cepat. Tidak heran kalau mereka layak disebut predator penyergap mangsa di udara yang paling hebat. Fakta yang kedua, capung dapat menyergap mangsa di udara dengan gesit. Menangkap nyamuk atau serangga kecil di udara adalah pekerjaan mudah bagi capung. Dengan kepintarannya, capung bisa menilai secara cepat dan melintasi target mangsa. Fakta yang ketiga, kepala capung adalah matanya. Saat kita melihat capung, selain sayapnya, matanya menjadi bagian yang paling menyita perhatian kita. Hewan ini mempunyai kepala yang cukup besar. Uniknya, kepala hewan ini adalah matanya. Area kepala otodonata ini terdiri dari mata majemuk yang ukurannya cukup besar. Penglihatan hewan ini hampir 360 derajat dengan satu titik buta tampak di belakangnya. Jadi kalau lihat capung ini matanya besar, itu adalah kepalanya. Mata otodonata ini berisi 30.000 sisa membawa informasi mengenai lingkungan yang sekitarnya, termasuk info tentang mangsanya. Fakta yang keempat, bisa melihat warna lebih banyak. Kemampuan penglihatan hewan odonata memang sangat luar biasa. Hewan ini mampu melihat warna di dunia lebih banyak.
Jumlah warna yang bisa dilihat oleh capung bahkan tak dibayangkan oleh manusia. Secara umum, manusia hanya bisa melihat warna utama yaitu merah, biru, hijau dan kombinasinya. Tetapi capung bisa melihat warna lainnya dengan visual yang berbeda. Fakta yang kelima di sini, berapa spesies capung bisa bertelur di air laut yang asin? Capung banyak bertelur di sungai, rawa, bakau untuk perairan seperti kali, tapi telur di air tawar saja. Namun dia bisa bertelur di laut ya, yaitu air asin. Jenis yang bertelur di air asin adalah Epidolyphlex. Fakta yang keenam, capung hidup selama 2 tahun di bawah air. Capung meletakkan telur mereka di air dan ketika larva muncul, maka hidup dalam air hingga lebih dari 2 tahun. Bahkan di daerah-daerah tertentu, beberapa jenis capung tetap berada dalam bentuk larva hingga 6 tahun. Mereka berganti kulit sampai 17 kali hingga akhirnya mereka siap keluar dari air dan bertransformasi menjadi capung yang sering kita lihat di udara. Jadi lama sekali ya sahabat YouTuber, 2 tahun larvanya di dalam air. Sampai ketemu lagi sahabat YouTuber. Itulah beberapa fakta yang menakjubkan dari capung. Semoga menambah ilmu dan pengetahuan apa yang disampaikan oleh Pan Komar. Sampai ketemu lagi di My Dish Channel Pan Komar.